Pemantauan lingkungan merupakan salah satu cara untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan lingkungan, baik di industri maupun di laboratorium. Perkembangan regulasi terkait pemenuhan kualitas lingkungan hidup mengharuskan industri dan laboratorium lingkungan mengadaptasi sistem pemantauan lingkungan berbasis industri 4.0. Untuk menjawab tantangan tersebut, Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri BBSPC PPI sebagai instansi teknis di bawah Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian menghadirkan sebuah inovasi. AIMS, Adaptive Monitoring System. AIMS telah dikembangkan sejak 2019 dan terus ditingkatkan performanya hingga kini. AIMS juga telah diaplikasikan pada berbagai jenis industri dan laboratorium sebagai bukti kontribusi untuk lingkungan yang lebih baik. AIMS, produk dalam negeri, siap digunakan untuk pemantauan lingkungan berbasis aktif kontinu untuk air dan air limbah, udara emisi, udara ambien, dan udara lingkungan kerja. AIMS tercipta dengan berbagai fitur dan keunggulan yang Anda butuhkan. Pengukuran sesuai regulasi lingkungan dan industri. Pengukuran otomatis dan terintegrasi dalam sistem informasi. Early warning system, mudah dalam penggunaan. Teknologi IoT dengan penyimpanan berbasis cloud. Pelaporan real time dan dapat dievaluasi kapanpun. Export data dalam aplikasi spreadsheet dan PDF. Native Android application and web-based reporting. Monitoring dengan risiko kecelakaan kerja minimal. Mendukung paperless proses dan making Indonesia 4.0. Telah lolos uji konektivitas ke sistem KLHK. Uji konektivitas dilakukan sesuai Permen LHK nomor 80 tahun 2019 tentang sparing. Integrasi ini melengkapi kemampuan AIMS yang sebelumnya telah dijadikan sebagai perangkat mitigasi lingkungan. Tidak hanya sebagai perangkat pemantauan, data pemantauan AIMS dapat digunakan sebagai perangkat evaluasi lingkungan bagi industri. AIMS, for your better environmental measurement.